Halo Lur, kumaha Daramang. Selamat datang di rumah kita hari ini. Hari ini rumahnya seperti ini. Kita datang ke satu tempat untuk camping. Ini karavan sama camping. Dan di sekitar kita semua ada karavan, ada mobil home kayak bungalow. Dan kita sudah siapin, kamu akan lihat proses gimana kita siapin tenda di sini. Nah, ini tukang batu lagi apa ya? Dia lagi siapin tenda tidur. Kita sekarang di satu camping, tapi camping di sini bukan tempat yang bebas di gunung. Di sini di Spanyol nggak boleh. Maksudnya kamu nggak bisa ke pantai dan pasang tenda di sana, itu verboten, nggak boleh. Di sini harus datang ke tempat seperti ini. Ada kayak semacam private area. Dan di sini ada bungalow, ada karavan, dan kita di sini pakai mobil sendiri. Di situ misalkan ada satu tempat yang kosong, itu untuk satu orang lagi. Nanti kita akan bikin tour ya, Bayu. Nanti kita liatin toilet sama semua. Tapi sekarang kita pasang sebelum malam. Sekarang udah berdiri ya, bisa ya berdiri ini. Kalau kamu bisa berdiri nggak, teman-teman? Apanya? Bercanda dong. Jadi ini tempat kita, dari sini sampai sini berapa meter itu, Bayu? Tanahnya. Nanti kita akan lihat pantai. Kita dari sini, dari jalur ini tuh ada tempat barbeque. Dan di situ di akhir jalur itu ada pantai. Ini misalkan mereka mungkin ada yang taruh tenda di sini untuk selama satu tahun, mereka datang ke sini kalau pas libur. Atau kalau tetangga kita misalkan pasang tenda sendiri, karavan. Oke, saya mau bantu Bayu, nanti kita liatin tour. Bayu lagi bingung tadi. Tapi bagus, ini kita dikasih listrik. Jadi kita bayar 4 euro, sekitar 60.000 untuk punya listrik. Dan kita bawa ini sendiri. Kita bawa ini sendiri untuk pasang lampu. Kita bawa lampu dari rumah juga. Ayo, mereka pakai sepeda. Ada tempat untuk anak, ada supermarket, ada kayak minimart di dalam camping ini. Ada juga dari pakai masker. Dari sore ada dansa di pantai, besok pagi ada yoga dari jam 9 sampai jam 10. Jadi kita punya aktivitas di sini termasuk sama harga. Kita mau pasang covernya dulu sama matras. Kita bawa matras, harus dimasukin juga di pintu. Nah, sekarang kita sudah pasang tenda, udah beres. Dan di sini mereka dikasih satu listrik, ini panjang, ini dari sana, ini dari camping sendiri, tapi ini kita bawa dari rumah. Dan sekarang kita mau pasang kasur. Kasur ini kita harus disiapin dari mobil ya, dari listriknya, energinya mobil. Oh iya. Iya juga. Tuh, ini tetangga sedikit lebih tua, mereka bawa karavan sendiri. Punya kayak toldo di depan, enak bisa masak di situ. Kita cuma untuk satu malam, jadi kita nggak bawa banyak-banyak. Sekarang kamu bisa ajakin saya ajakin kamu ke pantai. Kita mau lihat sunset. Sunsetnya udah sebentar, ayo harus cepat. Ini itu ininya, karavannya kayak gini ya. Karavannya kayak gini, ini mereka lagi nggak ada, tapi mereka misalkan taruh di sini untuk satu tahun. Mereka kayak punya tempat sendiri di rental. Atau misalkan ini mereka lagi nggak ada dan ada sedikit berdebu, jadi mereka mungkin udah lama nggak datang ke sini sama pandemi. Kita liatin satu contoh karavan. Mereka pakai karavan pink. Mereka pasang rumput yang artifisial, yang plastik, karena mereka suka di sini lama. Mungkin mereka di sini 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. Ini mungkin rumah kecil untuk taruh barang, punya meja. Oh, ada party ini, sana ini tuh. Ini pakai lampu-lampu disco. Kita lihatin di sini. Mungkin ini ada
ada yang lama di sini, yeah. Karena mereka pakai banyak pohon. Mungkin mereka datang ke sini setiap setiap musim panas, karena mereka dapat pantai, dekat pantai. Yeah. Ini paling mahal, jadi paling dekat pantai paling mahal, lebih jauh lebih murah. Untuk tenda hari ini kita di sini bayar. Banyak lagi. Taruh aja ntar lihat ini tuh. Tuh. Apa-apa. Nah, pantainya seperti ini, kita pas momen sunset ada yang mancing tuh, ada tiga itu yang lagi mancing. Dan ini kita di daerah Tarragona di Catalunya Selatan. Ini mereka punya VIP, tempat VIP, karena mereka bisa lihat sunrise, bisa lihat sunset, dan mereka punya barbeque sendiri. Teman-teman kita lihat dikit ya. Spare. Ayo bawa kami ke sana. Ini bagus, ini tipikal. Kerasan tuh ngomong itu. Kenapa? Keras ngomongnya. Oh iya. Ini lagi bagus tuh. Momennya lagi super santai. Besok kita bawa kamera yang benar ya. By the way, ada yang lagi mancing. Piknik, makan malam di dalam pantai. Dan bagus karena ini tempat cukup untuk social distancing ya, kita nggak usah terlalu banyak khawatir. Dan besok kita akan bikin tour komplit campingnya. Tadi kita keburu gelap, tapi lihat ke sana, ini kayak besar banget, jadi kelihatan bagus. Saya mau ke sana, yang sedikit ke sana. Kerasan kalau ngomong sih dong tuh kerasan. Oh ya, maaf. Ini tipe pantai yang besar, agak lebar juga, dan kita punya pemandangan bagus karena kelihatan sedikit pink, tapi sekarang udah mau malam, dan bagusnya mataharinya dari sana. Ini bagus kalau bisa kesini untuk sunrise besok pasti kita. Besok pagi itu bakal ya. Yang benar ya. Ya. Yuk muter dan sana, jalan sana. Sekarang udah ada yang makan tuh. Saya lagi panas karena tadi nyetir dan beres-beres tenda, jadi sekarang saya pengen, maupun ini masih sedikit gelap, tapi saya pengen renang sedikit biar fresh. Ini kita masih dibutuh pakai masker di tempat umum, tapi kalau kita renang nggak usah pakai masker ya. Ya. Yeah. Tuh mang pada di sana mang. Oh. Oh iya bagus ya. Tuh main frisbee. Di sini nyaman banget, dan tadi saya lagi jelasin kalau di sini untuk per malam kita bayar 6 euro per orang dan per malam. 6 euro itu berapa rupiah berarti? 6 euro itu 80.000 per orang dan per malam. Yeah. Dan untuk tenda bawa sendiri dari rumah, tapi untuk punya tempat tanah itu, yeah, itu 14 euro, sekitar 200. Jadi kita malam tidur di sini satu malam 280.000, termasuk murah di sini ya. Dan kita dapat apa lagi? Ini mereka main frisbee. Kita dapat apa di sini? Listrik. Dapat listrik, dapat toilet umum tapi bersih banget, dan dapat tempat mandi, shower, sama dapat pantai, dan bersih banget camping ini. Ayo. Tuh yang pada berenang tuh sana tuh. Pas lah tuh yang mancing sebelah sana tuh. Woi. Yuk sana yuk. Stay di sini. Kita tadi bisa sebenarnya bisa lebih pagi, lebih awal, tapi karena harus kerja, harus selesai sesuatu nggak bisa. Dan kita bisa stay di sini di tenda sampai jam 12 siang, tapi bisa parkir gratis dan bisa sampai malam besok kita bisa ke pantai. Oke. Ya. Tuh mang, Nur sepancing lah mang. Mancing lah mang. Di sini beda sama tempat kayak pantai publik. Ini sebenarnya pantai umum. Tapi nggak usah khawatir kalau datang ke camping. Tendanya tadi nggak dikunci ya, nggak dikunci sama sekali. Tapi nggak apa-apa, aman banget. Tuh yang mau mancing, tetap selesai mancing tuh.
Tuh dia mau lempar. Jauh banget. Dan mereka ditaruh di sini ya. Iya. Nanti dia goyang lempar. Sendiri kalau keambil umpannya dia goyang sendiri, didiemin aja. Iya, anjingnya banyak. Saya mau satu foto sama mobil. Mobil ini dalam bahasa Spanyol mobil itu bukan mobil car ya, tapi mobil ini HP. Sebentar teman-teman. Mumpung masih ada sky-nya. Dia mau ngelempar lagi, mau lempar. Mira, dia mau lempar. Oh, dia dapat tak? Dia dapat tak? Gimana? Makanannya enak enggak? Enak. Enak cuma di sini kurang barbecue sama ikan bakar sama sambal untuk bayu kurang apa lagi ya? Bayar kecil. Sana sama lagi kecil, ya. Sama gugup. Nanti teman-teman mau tahu jam berapa sekarang? Jam berapa, Bayu? Jam sekarang 9. Jam 9 30. Jam 9.30. Masih gini. Masih cukup cahaya untuk lihat dan makan di sini di pantai. Ya. Sekarang kita mau ngapain? By the way. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Apa? Pacaran dong. Pacaran dong. Besok saya akan liatin ada di semua camping di sini selain bisa tidur, mereka juga punya aktivitas untuk yang tidur di camping. Misalkan ada dansa, kayak kadang-kadang ada aktivitas untuk anak kecil. Bukan kadang-kadang, pasti ada. Terus ada juga besok pagi ada yoga. Ya kayak gitu-gitu. Mereka bikin experience-nya lebih bagus. Ya. Teman-teman, kita sudah mandi, sudah ke toilet. Dan ini udah malam-malam. Ini kita sudah gak lihat banyak. Tapi kita sudah siapin tenda. Sama kita bawa lampu dari rumah. Dan nih, saya mau liatin. Awas, Bayu. Oke. Pertama, tadi kita mau siapin matras, kasur. Tapi ada masalah. Itunya pompanya untuk kasih biar ini besar. Pompanya rusak, kebakar karena harus pakai listrik. Dan yang manual ini punya satu manual, ini lama banget harus tiup. Jadi kita ya udah nggak usah ya, nggak ada masalah. Kita bawa ini kayak kasur yang untuk yoga atau untuk olahraga fitness. Jadi kita punya dua, kita akan tidur pakai itu aja. Kalau Bayu bilang nggak ada masalah, dia udah biasa pakai itu. Tapi ya, semoga bisa tidur yang enak. Kita juga bawa bantal dari rumah dua. Terus kita bawa ini blanket selimut untuk dua orang. Saya liatin apa yang saya punya di sini. Air untuk minum. Tadi saya lagi jelasin kita untuk minum bawa air botol besar. Tadi dibeli di tempat bensin dan tadi di pantai kita sudah makan salad sama ayam. Dan sekarang untuk cemilan-cemilan saya punya kurma. Oh, kurma. Kurma. Terus bawa buah banyak, ada semangka sama ini. Aduh. Ini kayak jangan dibuang-buang gitu, Bro. Kan ini kayak kue-kue kalau kita lapar. Di situ ada juga kayak soda untuk minum. Terus apa lagi? Oh ya, ini punya untuk mosquito.
Ya, tadi biar nggak ada nyamuk. Untuk biar nggak ada nyamuk, di sini harusnya nggak ada nyamuk. Tadi di pantai ada sedikit, tapi nggak kayak di Indonesia. Terus apa lagi? Ini kamar untuk kita berdua malam ini. Nggak terlalu panas, nggak dingin sama sekali. Dan kini kita punya lampu dan punya untuk charging handphone juga. Ini bisa liatin di sini. Tadi Bayu juga charging ini untuk kamera. Dan pokoknya teman-teman, ini saya coba ya kayak gimana tidur malam ini. Sok tiduran, coba ya. Tiduran ya. Iya dong. Ini. Awas biar kamu bisa lihat. Gimana ya? Ini sayang. Nih. Sini. Enggak, sayang. Boleh dengerin enggak suaminya? Udah. Nih. Apa? Sini. Sok, ambil talinya. Nah, talinya di sini nih, lihat sayang. Nih. Nah, keluar. Jangan ditarik itunya. Kamu keluar badannya. Nah. Tali, oh iya. Teman-teman, enggak lihat. Tuh nyamuk, cuma nyamuk tuh. Ya, enggak apa-apa. Di sini nyamuknya enggak kayak... Bukan. Kamu boleh enggak keluar? Sudah. Ya udah, sok. Oke. Misalkan ya. Ini. Kotor. Ini kita taruh di sini. Satu orang. Manjang ke sana, Teh. Manjang ke sana. Sudah aku panjangin itunya. Ini cuma untuk liatin. Ya udah ini aja. Sok kepala. Ngamuk itu. Kepala kamu di sana, sok kepala kamu di sana. Nah, gitu. Cakep. Yeay. Wasinya enak sampai kakinya nyaman. Tinggal istirahat. Dadah teman-teman, sampai ketemu besok. Sebentar. Baca doa bobo gimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa bismika amut. Dadah. Tutup dong, ininya tutup dong. Kan ini enggak benar. Oh, ini iya. Tidur dong.